Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan update dan review ya, unboxing bungkusnya, unboxing anggur Jupiter yang kemarin bulan Mei kita buat giveaway ya. Sekitar ya pokoknya bulan Mei, sini ada tulisannya 21 Mei ya, kita pangkas pruning pembuahan buat giveaway. Sekarang sudah banyak buahnya ya, yang sebagian saya bungkus, sebagian dibungkus. Ini anggur Jupiter, belum aplikasi GA3 ya, saya belum aplikasi GA3, masih alami ya, masih alami, hanya pemupukan rutin mingguan aja biasa. Nah, kali ini kita akan review, ini belum matang sempurna, tapi akan kita cek apakah dia seedless atau ada bijinya, dan seberapa besar buahnya tanpa GA3 untuk Jupiter ini. Tapi cukup cantik ya, dengan ember kecil ya, bisa membuahkan 27 klaster buah ya, seperti itu. Oke, kita akan buka penutupnya, pembungkusnya ya, fruit covernya ini kita akan bungkus. Nanti pembuahan kedua kita akan lakukan treatment GA3. Oke, seperti ini buah yang pertama. Ya. Kita nggak aplikasi GA3, makanya buahnya kemruntel ya. Kalau istilah Jawa itu kemruntel. Buahnya itu kemruntel ya. Nah, saling berhimpitan ya, nggak ada penjarangan juga. Oke, yang kedua. Buka. Sudah cukup cantik ya, cantik sekali buahnya. Merah kehitaman. Ini belum matang semua ya, masih banyak yang hijau dan ini belum matang. Sudah kita buka sebagian yang belum matang, nggak dibuka lah ya, biar aja. Ini yang sudah cukup lumayan pematangannya ya, sudah hitam seperti ini. Ini yang sudah cukup lumayan ya, yang sudah hitam seperti ini nih, yang sudah benar-benar matang ya. Ini buahnya kecil-kecil karena kita nggak aplikasi GA3 ya. Nanti pembuahan keduanya sambil nunggu batangnya membesar lagi, kita akan aplikasi GA3 biar buahnya tambah besar, seperti itu. Oke, akan kita coba petik ya, dan kita review bagaimana rasa buahnya dan apakah ada bijinya tanpa GA3 ya. Tanpa GA3 apakah ada bijinya, apakah emang dia seedless ya. Oke, kita buka.
Kita petik dua saja karena ini belum begitu matang. Oke, kita coba ya. Ini kayaknya paling besar ini segini ini, tanpa GA3 ya. Bisa kita lihat ada bijinya ataukah tidak. Oke, kita belah dan bagaimana rasanya? Apakah sudah manis dengan tingkat kematangan belum 100% ya? Oke, kita belah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya, ternyata benar tidak ada bijinya. Ya, tidak ada bijinya. Tanpa treatment GA3, dia tidak ada bijinya. Ini bagus kalau buat kismis ya kayaknya ya. Yang kedua juga nggak ada biji. Nggak ada bijinya. Maaf. Ini ada seratnya tapi nggak ada bijinya ini. Oke, kita coba bagaimana rasanya. Kita coba bagaimana rasanya. Masih agak asem. Masih agak asem. Belum matang sempurna ya. Jadi dia kita tunggu 2 minggu lagi. Insya Allah sudah manis. Rasa khasnya sudah keluar, manis, cuma asamnya masih kerasa. Mantap. Jangan lupa tanam tabu lampot anggur ya. Untuk pemula tanamnya tanamlah yang genjah, yang mudah berbuah. Contohnya seperti Jupiter ini, buat kita belajar dulu bagaimana cara membuahkannya, bagaimana cara merawatnya. Nanti kalau sudah bisa, baru nanti kita coba jenis-jenis lain ya. Jenis-jenis lain kita coba, jangan kita terburu-buru, kita harus yang jenis ini, harus yang jenis ini. Enggak, kita berawal dari yang paling mudah ya. Paling mudah nanti ke atas kita coba yang lain seperti itu. Oke, ternyata masih ada asem-asemnya ya. Mantap ya. Tapi rasa khasnya itu, rasa uniknya Jupiter ini sudah keluar. Dan walaupun dia buahnya kecil, ini sangat istimewa karena nggak ada bijinya dan kulitnya sangat tipis ya. Mantap. Nah, pokoknya just juicy, berair, dan khas lah, paling unik ya, paling unik ini Jupiter, mantap. Oke, terima kasih, selamat sore, salam tanam-tanam bikin senang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.